Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Ketemu lagi ya teman-teman di channel Nandang Kamuli Channel. Seperti biasa untuk pembahasan burung anggunan, burung kicau, burung parot, jenis-jenis burung lah ya, breeding, ternak, jenis-jenis sangkar, pakan, tips perawatan dan lain-lain. Seperti biasa teman-teman, untuk konten kesempatan di sore hari ini saya akan sedikit unboxing dan review tentang setiap jenis-jenis burung jalak ya, yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia, luar negeri atau impor ya. Nah, kebetulan untuk konten dan judulnya unboxing dan review burung jalak, teman-teman ya, burung jalak. Nah, di sini burung jalak apa sih? Ya, mungkin sebagian besar orang-orang pecinta jalak atau kecomania menyebutnya jalak Cina ya. Kerak Cina atau jalak kebo Cina atau jalak kerbau Cina, banyak sekali penyebutan yang jelas burung impor ya teman-teman, burung impor yang enggak ada di Indonesia itu. Nah, selintas burung ini teman-teman hampir mirip dengan burung jalak kerbau atau jalak kebo ya, atau lebih mendekati juga jalak jambul Thailand. Dia lebih mirip sih ke jalak jambul Thailand karena di posturnya yang agak lumayan gede teman-teman. Kita unboxing dulu ya, posturnya yang agak gede. Juga dia memiliki jambul. Nah, tetapi jambul di sini ya teman-teman, bisa lebih dekat dulu sedikit teman-teman biar tahu nih burungnya penampakannya seperti apa teman-teman. Nah, burungnya gede banget ya teman-teman, melebihi burung jalak nias, hampir mirip dengan sebesar burung jalak Hongkong. Kalau menurut saya sih jalak Thailand atau jalak jambul Thailand lebih besar ini ya teman-teman, di burung jalak jambul gitu. Nah, untuk part satunya seperti biasa burung masih bahan rawatan ya teman-teman, saya baru dapat juga, nggak belum begitu lama. Burung rawatan yang tadinya belum gacor atau sedikit kurang birahi lah ya, kurang birahi, tapi alhamdulillah burung sehat ya, burung sehat. Udah saya karantina dulu, udah saya ganti pakan dan lain-lain lah ya, nanti kita bahas di part berikutnya, part-part berikutnya. Mungkin di sini kita unboxing dan review ya burung jalak Cina. Jangan salah, bukan jalak jambul Thailand atau jalak nias atau jalak kerbau Indonesia. Ini jalak Cina ya teman-teman, jalak kerbau Cina. Badannya yang gede, hitam, dia hampir hitam di sekujur tubuhnya, hanya strip putih di ekor teman-teman ya, kelihatan tuh, kelihatan ya di strip ekornya putih. Dan memiliki jambul di kepala, jambulnya tuh lebih rapat, padat ya teman-teman ya, padat, rapat, tapi dia seperti anak pang, maaf ya teman-teman, apa, ngepang gitu ya rambutnya. Dia nggak kayak jambul, kalau jambul yang kebo kan atau Thailand ya, Thailand panjang nih, kalau kebo dia agak sedikit jambulnya, kalau dia lebih rapat, tebal, mengkerucut gitu ya. Kalau ini seperti jengger ayam ya, jengger ayam jago ya teman-teman, bisa dilihat gitu. Dan matanya lebih ke kuning-kuning orenan ya. Nah, dan burung ini dia sangat rakus ya teman-teman. Untuk burung jalak, jalak-jalakan emang, untuk semua burung jalak dia emang burung yang lumayan rakus, makannya yang kuat gitu. Mau itu jalak Hongkong, suren, jalak kebo, semua ya, burung-burung jalak, jenis-jenis burung jalak itu burung yang pemakan atau makannya yang kuat atau rakus. Nah, apa saja untuk pemakanannya teman-teman? Seperti biasa ya, makanan-makanan burung jalak ini dia, yaitu satu dari jenis-jenisan
serangga ya, belalang, jangkrik, ulat dialami seperti itu. Nah, adapun untuk buah-buahan atau ekstrak budinya, pisang ya, pepayaan dan buah-buahan lain-lainnya sedih alamnya dia ketemu dia makan gitu. Nah, untuk pakai makannya udah ya teman-teman. Untuk habitatnya ini kan udah jelas tadi ya, di negeri jiran sana ya, jauh ke Cina, tapi kita nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia masih ada ya teman-teman ya, untuk di komunitas dan ini. Nah, untuk harga ya teman-teman, biasanya ke unboxing review kan kita harus sertakan harga. Nah, harga untuk harga sih ya teman-teman, saya juga bingung karena kembali lagi ke setiap daerah nih, walaupun bukan dari daerahnya ada, enggak, maksudnya dari setiap daerah itu teman-teman atau kotanya atau kabupatennya itu pasti beda-beda. Mau di Banda Aceh, Lampung, Jakarta, Bekasi, itu pasti beda-beda ya teman-teman ya, dari harga mungkin sekian sekian. Nah, mungkin saya kasih gambaran teman-teman untuk jalak jambul ini dari beberapa sumber, dari media ya, sumber-sumber media saya kumpulin, itu paling minim dari harga 200 ya, 200 ribu sampai 400 teman-teman, 400 sampai 700, maaf ya, sampai 700 itu bahan atau masih belum gacor. Nah, untuk masalah gacoran ya, itu bisa nyampe dari harga 1 juta ke atas untuk gacoran jinak, apalagi burung jalak ini. Burung jalak saya bilang, saya kategorikan burung jalak ini burung yang pintar, burung yang bisa menirukan atau merekam kosakata manusia ya, makanya yang bisa ngomong kayak burung-burung jalak saya itu, yang jalak putih, jalak suren, jalak kebo, itu burung-burung yang daya ingat atau daya rekamnya kuat, makanya bisa menirukan atau merekam kosakata manusia teman-teman. Itu sebenarnya bukannya pintar atau bukannya bisa ngomong, sebenarnya dia ada kepintaran atau daya rekam, daya ingatnya yang kuat teman-teman. Itu enggak semua ya teman-teman, dari walaupun jalak Cina bisa enggak, jalak kebo-kebo enggak, itu tergantung ke karakter, kedua ke sistem pelatihan dan masteran. Oke, lanjut next ya teman-teman. Nah, untuk harga segitu ya, dari harga bahan 200 kalau nggak salah 200 sampai 400, dan untuk sampai 700 ya, ada saya baru tahu. Dan untuk gacoran teman-teman, untuk gacorannya itu harganya sekisaran 500, ada yang 500 sampai 1 juta lebih ada teman-teman itu. Nah, untuk pakannya ya, kita untuk harian di rumah-rumahan ya, kita harus olah teman-teman, bagaimana caranya burung tersebut memakan pur gitu kan ya, terserah teman-teman mau pur apa, pur ini jenis apa, merek apa, yang penting konsisten. Kalau emang burung ini dari bahan dewasa impor, bawa ke kita, kita latih makan pur, udah kita konsisten, itu yang sebenarnya yang bagus. Jangan kita oper sini oper situ oper ini. Jadi mau sore ya teman-teman, mau sore, mau udah mau maghrib, biar nggak kelamaan. Ini di part 1 dulu untuk unboxing dan review. Nanti untuk perawatan, penjinakan, intinya penggacoran dan penjinakan lah ya, untuk burung jalak-jalak ini saya lebih seneng ke semi-semi jinak atau penjinak total seneng. Itu tergantung nanti karakter-karakter burungnya. Itu ada yang saya seneng gacor-gacoran, ada yang bisa kosakata, yang bisa ngomong, ada gitu. Jadi bukannya kolektor juga ya teman-teman, saya hanya sebagai pecinta atau apa ya, seneng aja lah gitu. Mungkin ada beberapa koleksian-koleksian saya yang dari Indonesia atau ada sebagian dari impor juga ada. Itu ya teman-teman, om-om semua, mas-mas, om bro, jadi mohon maaf untuk sementara ini kontennya kita di dalam ruangan, karena banyak teman-teman yang aduh om di dalam katanya di luar berisik, karena ya gitu, burung saya kan bukannya satu dua ya, masih di posisi ratusan, mohon maaf teman-teman.
area pun sempit, jadi ya begitu kedengaran. Kalau apalagi kalau saya lagi ngomong nih, burung saya bes semua ngomong gitu. Nah mungkin itu teman-teman, jadi untuk unboxing, review, harga, makanan, jenisnya, itu udah ya. Untuk burung-burung lain, jalak-jalak lain, perawatan, bisa di scroll ke bawah jadul-jadul, mungkin ke video-video konten jadul saya banyak untuk pembahasan. Jadi teman-teman yang bertanya, emang betul setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab semua. Dan kenapa ada sebagian yang nggak saya jawab? Om, misalnya burung perawatan jalak kebo nih, oh, burung macet om, silakan om buka ke video atau kontennya sebelumnya. Jadi biar teman-teman nggak gagal paham atau biar lebih paham, jadi nggak saya balas di chat aja, biar saya arahkan gitu. Teman-teman ada udah di video saya sebelumnya, bisa dicek. Gitu. Kalau emangnya belum ada, saya jawab. Dan kedua, request yang paling banyak emang saya buatkan video ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum saya jawab buatkan video, mohon maaf, kita satu-satu dulu. Mungkin untuk kedepannya saya akan lagi fokus di jalan dulu, saya masukin ke upload dan konten-konten dulu untuk tentang burung-burung jalak ya teman-teman. Gitu. Jalak kebo, jalak kebo mata putih, kuning, kristal, semi kristal, yang ngomong, terus yang macet, suren, nias, Pakistan, Thailand, Cina, Hong Kong ya. Insya Allah akan saya bahas itu pembahasan real burung-burung saya teman-teman ya, dari posisi macet, sakit. Saya gacorkan sendiri, saya gajinakan sendiri, jadi saya bikin konten ya padanya real. Kadang untuk ngedit nih, yang ngedit yang paling males saya ngedit ya, bukannya nggak bisa juga, ngeditnya saya males itu karena saya harus aktivitas dan lain-lain, kadang juga bikin konten video juga males, apalagi pemula. Tapi tetap saya semangat untuk para teman-teman, saya respon untuk yang bertanya, saya jawab gitu, karena saya ngerasain waktu kita zaman dulu juga pasti ada konten berisik kan. Konten ya, gue gak pernah jawab nih, ini, makanya saya bukannya belas dendam. Setiap ada teman-teman yang ini, sepengetahuan saya jawab. Oke, itu aja teman-teman untuk unboxing dan review sore ini. Untuk jalak Cina ya, jalak kerbau Cina. Sampai di sini, nanti kita lanjut ke part berikutnya. Silakan pertanyaan-pertanyaan dan request yang paling banyak atau pertanyaan yang paling banyak, saya buatkan video langsung, biar nanti ya gak ada hoax, langsung ada prakteknya. Nah, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya pada teman-teman yang sudah terus dukung, subscribe. Yang belum, jangan lupa di subscribe, dukung terus channel saya biar terus berkembang. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar semangat lagi bikin-bikin konten. Karena masih banyak nih konten-konten saya, masih ratusan juga burung-burung saya yang belum saya upload gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga sehat-sehat semua untuk kita semua dan keluarga kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.